dan juga produksi Herati. Ya, saat ini masih berlangsung ya foto bersama peraih Best Award by Look Sumi kategori Star Leader dan Bronze. Dan mohon bersiap-siap untuk peraih Best Award by Look Sumi kategori Silver. Cuma itu yang saya paham. Lalu saya katakan kepada Bapak Minoleh, kalau ini memang benar, segera datang ke Pekanbaru. Insya Allah kita akan cetak omset bermiliar-miliar setiap minggu, setiap bulan di Pekanbaru dan sekitarnya. Saudara, apa yang terjadi hari ini? Omset Pekanbaru melaju menuju 100 miliar hari ini. Takbir. Impian bisa diwujudkan walaupun kita tidak ucap. Bahkan saya kadang-kadang malu berdoa, minta rumah malu, minta mobil sama Allah malu, minta motor. Mobil tua, kadang-kadang didorong baru itu untuk menjemput tamu yang belum kita kenal. Saudara, akhirnya kami jemput Pak Amin Daulay dengan mobil Panther tua. Masya Allah, mobil hak. Saya ajak Pak Herman Idrus, pengusaha yang terlilit hutang miliaran, pernah punya truk 30 unit. Berakhir dengan lilitan hutang riba. Dan ketika hitung-hitungan tekor, tinggal 3 unit. Hitung-hitung lagi, semuanya disita. Saya ajak bergabung di PTBS. Dalam keadaan tidak punya mobil, hari ini Herman Idrus sudah meraih 4 mobilio, 5 sepeda motor, dan 1 Pajero Duck. Berkat ejekan masa kecil tertanam di hati saya, tidak boleh walaupun kita dihina orang, walaupun kita direndahkan orang, kita tetap tegar. Kenal siapa dia? Jangan-jangan penipuan, jangan-jangan pembohongan. Akhirnya saya berkata, ketika Pak Amin Daulay tadinya zero menjadi hero. Terima kasih yang paling dasar kepada istri saya Nuraida, yang selalu mendukung saya ketika jatuh, ketika terpuruk. Dia mendoakan di sholat malamnya, dia mendoakan saya. Saya pergi keluar kota tanpa meninggalkan uang yang cukup. Terima kasih kepada anak-anakku, 4 orang, raja dan bidadari-bidadari anakku. Saudara, semangat ini tetap berkobar. Terima kasih kepada seluruh hadirin hadirat. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang lengkap, kurang sempurna. Pesan saya, ketika
Bung Karno bilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Capailah impian-impianmu. Dan terus berkarya, terus bergerak, dan terus bersiar demi kemajuan orang-orang di sekeliling kita. Bila kita maju, saudara kita, sahabat kita, dan semua orang-orang yang kita kenal harus maju juga. Berkobarlah selalu, semangat, dan terus semangat menyongsong masa depan yang lebih baik. Mari kita terus optimis, tersenyum menghadapi masa depan yang lebih baik.